Kemudian kalau kita tinjau lebih jauh, di madrasah itu di kelas 10 jumlah jamnya itu antara 39 sampai 41. Dan ada beberapa madrasah yang memberikan tambahan pelajaran sehingga jumlahnya kurang lebih sekitar 47. Dari mata pelajaran yang ada, kita telisik lebih jauh, ternyata hanya 4 mata pelajaran saja yang merupakan ciri dari madrasah. Kalau berdasarkan definisi bahwa madrasah adalah sekolah umum bercirikan agama, ada 4 mata pelajaran tersebut, yaitu Al-Quran Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih, Sejarah Islam, yang jumlahnya kurang lebih adalah 8 jam. Jika kita presentasikan dari 41 katakanlah, maka hanya sekitar 20% saja pengaruh dari mata pelajaran atau ciri khas dari mata pelajaran. Jadi yang dominan di madrasah itu justru mata pelajaran umum. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan antara MAN dengan MA, ternyata bahwa di perguruan-perguruan tinggi umum itu banyak dikuasai oleh anak-anak yang berasal dari SMA. Walaupun memang jumlah SMA memang lebih banyak daripada MA, tetapi secara jumlah ini tidak signifikan. Nah, oleh karena itu saya mempunyai